Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini ya, aku mau ngebahas soal apa ya tadi ya? Lupa deh. Bentar ya, teman-teman, aku lihat pertanyaan dulu ya. Oke. Ini akan ngebahas soal Genta bisa berapa bot max-nya ya? Dan kalau lebih bisa kena ban kah? Kayaknya aku udah bahas ya video ini ya. Jadi udahlah, gak apa-apa, aku bahas lagi ya. Nih buat yang nanyain aku ya, salah satu subscriber aku ya. Jadi sebenarnya Genta tidak mengasih batasan, teman-teman ya. Batasan terserah kalian mau login berapa banyak pun bisa, teman-teman ya. Dan di sini ya tergantung internet kalian juga. Balik ke internet kalian, teman-teman ya. Jangan kalian paksain juga ya. Jadi tergantung internet kalian lancar atau enggaknya ya, teman-teman. Dan di sini teman-teman jujuran aja, aku kalau ngebot, teman-teman ya. Oke, kita bahas yang itu ya, teman-teman. Kalau ngebot aku sejujuran aja cuma satu. Bot aku cuma satu, enggak lebih dari satu. Enggak lebih dari satu. Kalau lebih kena, ada resiko ban-nya enggak, Bang? Ya kenalah pasti. Udah gua bahas waktu itu di video tentang Pekui pun juga udah pernah gua bahas ya soal ini ya. Jadi kalau kita kebanyakan bot dengan IP yang sama, dengan MAC yang sama, semuanya sama, otomatis kena banned. Apalagi sudah satu jaringan, udah kena banned. Percuma kalau kalian login mau 1000 akun pun ya tetap kena ban. Kecuali kalau mungkin kalian punya banyak kartu perdana, punya HP banyak, nah itu lain cerita lagi ya. Punya internetnya khusus-khusus gitu. Misalnya SIP isi komputer 1 untuk IndiHome, PC 2 untuk MyRepublic, yang satunya lagi untuk ini untuk hal lagi lah, yang lain lah gitu ya. Yang intinya enggak satu itulah gitu ya, satu IP gitu ya intinya, atau satu MAC lah atau apalah gitu ya. Pokoknya intinya kalau aku ngebot, teman-teman, jujuran aku cuman gunain satu bot kalau untuk PNB aja, untuk PNB ya, teman-teman ya. Jadi ya simpel-simpel aja sih, enggak usah kalian nafsuin banget gitu ya untuk mendapatkan hal yang kalian inginkan gitu. Istilahnya ya saking pengen nafsunya tadi ya, saking nafsunya tadi kalian ngerobos batas wajar ya, ke batas wajarnya gitu. Nah itu resiko kalian sendiri ya, balik ke kalian sendiri. Oke. Dan di sini juga aku mau ngebahas soal apa ya tadi ya, ada poin lagi nih, satu lagi nih komentarnya. Oke. Ya poinnya ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak terhubung dengan video ini sih kayaknya. Nanti bakal aku bikin video yang selanjutnya aja ya, teman-teman ya, berikutnya aja ya. Karena di video ini aku cuma ngebahas soal yang dua poin tadi, teman-teman. Max-nya berapa bot dan juga berapa itunya juga ya, teman-teman ya. Ya intinya itulah ya, teman-teman ya. Dan ya balik lagi ke kalian sih, kalau kalian nafsu silahkan, aku nggak ngelarang kalian sih. Kalian mau gunain 1000 bot pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah, asal PC kalian nggak meletak aja sih intinya. Ya, dan juga di sini teman-teman aku ingatkan kembali, kalau kalian mau pakai bot itu sewajarnya saja, sewajarnya dan secukupnya saja ya. Jangan apa ya, dikasih hati tuh malah minta jantung loh, gitu loh intinya ya. Jadi intinya teman-teman ya, kalian jangan memaksakan diri kalian untuk kehendak kalian sendiri gitu, hawa nafsu kalian sendiri gitu ya. Misalnya 24 jam nonstop lah atau apalah gitu, buat kalian login kebanyakan gitu sampai 1000, sampai overdosis lah gitu intinya ya. Ya itu nggak berguna banget gitu ya teman-teman ya, dan merusak namanya servernya sendiri gitu. Servernya jadi overload, servernya down, maintenance, kesel sendiri kaliannya, banting-banting kayak orang gila gitu ya. Ya intinya itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya login bot itu ya sewajarnya aja teman-teman ya. Sewajarnya saja ya, bukan dalam arti sewajarnya kalian login 5, 10, 2, 3, 4 dalam satu IP. Ya itu resiko kalian kalau kena banned gitu ya. Intinya itu aja sih teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya. See you the next time kita di video berikutnya. Oke. Okay? Dah itu aja sih aku bahasnya ya. Cuman 2 poin ini gampang banget dibalas. Oke. Okay? Dadah.